Halo teman-teman, dajahau. Halo teman-teman, dajahau. Semangat sekali hari ini ya, Bang. Oh, kalau Dodo tiap hari semangat terus. Karena kenapa? Sebentar lagi mau belajar Mandarin bersama Pita dan juga teman-teman di rumah. Kalau mau belajar Mandarin sama Pita, harus paling semangat. Iya, dong. Pita, Dodo lagi sedih. Tadi semangat, sekarang kok sedih? Kenapa dong? Dodo tuh mikir gini ya, sedihnya tuh gini. Kenapa ya virus corona itu gak pergi-pergi dari negara kita? Iya. Penderitanya juga masih banyak, belum berkurang, malah tambah banyak. Iya dong ya. Bitan juga sebenarnya udah pengen apa tuh bisa kayak dulu lagi. Masuk sekolah, ketemu teman-teman dan guru. Bermain seperti dulu lagi di taman bermain. Kata kakek, Bitan harus sabar. Oh iya sih, bener juga sih kata kakek. Selain sabar, kita juga harus tetap itu tuh jaga kebersihan. Terus makan makanan yang sehat. Supaya tubuh kita tuh kuat kalau mau bertarung sama virus COVID-19. Dan kita juga harus patuh protokol kesehatan. Betul, Tui. Apa itu protokol kesehatan, dong? Lah? Bitan mau tahu juga nih. Nah, gini aja. Bagaimana kalau kita cari tahu bersama? Nah, itu teman-teman dari tadi nungguin kita loh. Kita bahas tema dengan tentang tetap sehat. Tetap sehat. Tetap sehat. Gimana? Oh, gitu-gitu. Ayo. Gaya kita pelajarin tentang tetap sehat. Tetap sehat. Ayo dong, bergaya dong. Tetap sehat. Tetap sehat. Tetap sehat. Apaan sih? Ya udah capek ya gaya-gaya ya. Bita udah gak sabaran nih, kita mulai sekarang ya. Jangan, kita mulai aja sekarang. Iya, sekarang aja. Ayo kita mulai teman-teman, jangan kemana-mana ya. Tetap bersama Bita Nihao. Bita Nihao. Bita Nihao. Bita Nihao. Bita Nihao. Bita mau nanya ini. Ya. COVID-19 itu sebenarnya apa sih? Jadi gini, kalau Papa Dodo bilang COVID-19 itu singkatan dari Coronavirus Disease 2019 atau virus corona kalau dalam bahasa Indonesia. Itu. Dodo jelasin dong. Bita kan cuma tahu gak boleh nge-mall aja, gak boleh jajan sembarangan aja. Iya. Nah, jadi virus ini munculnya dari Wuhan, China. Pada Desember 2019, ini itu salah satu penyakit infeksi saluran pernafasan. Oh, memang kalau kena virus ini sakitnya kayak gimana sih, dok? Gejalanya maksudnya? Jadi mulai dari flu, terus badannya itu demam di atas 38 derajat. Wah. Batu kering, sampai sesak napas gitu. Waduh, serem dok. Bitan baru kemarin batuk-batukin. Waduh. Bitan, mulai sekarang harus banyak makan makanan yang bergizi. Perbanyak makan buah. Makan vitamin juga. Gitu. Oh iya dong. Oke. Bitan makan kok Dodo imut. Iya. Tapi Bitan mau tanya dulu bahasa Mandarin dari virus corona sama Lase. Iya. Apa ya Lase? Teman-teman, tadi Dodo sudah jelaskan tentang COVID-19. Nah, sekarang kita belajar bahasa Mandarin dari virus corona. Virus corona, xin guan bing du. Virus corona, xin guan bing du. Virus corona, xin guan bing du. Yuk kita ulang sekali lagi. Virus corona, xin guan bing du. Virus corona, xin guan bing du. Virus corona, xin guan bing du. Wah, hao bang, sudah benar pengucapannya. Kita ucapkan sekali lagi bersama-sama. Virus corona, xin guan bing du.
virus corona, xin quan ping tu. 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 Duh. Bita ngagetin ah. Ini penting. Virus corona itu menular gak? Iya, bisa dong. Bisa. Iya, di Indonesia itu sudah ada lebih dari 200.000 orang yang positif corona. Dan setiap hari masih terus bertambah jumlahnya. Wah, Witan takut ketularan nih, Do. Gimana, Do? Dodo tahu nggak cara penularan coronavirus itu kayak apa? Nah, tahu. Karena Dodo pernah baca. Jadi gini, kemarin itu Mama bilang penularannya bisa dari tetesan cairan dari batuk ataupun bersin. Jadi kalau lagi batuk sama bersin itu, nih teman-teman perhatikan ya, kalau lagi batuk atau bersin ya, harus tutup dengan tisu atau lengan atas bagian dalam. Bukan kayak dengan... gini. Nah, iya. Bukan dengan telapak. Iya, ya udah. Bukan dengan telapak tangan. Bukan gitu. Ya bukan begini. Tapi begini ya. Nah, iya benar. Nah, terus semenjak ada COVID-19 ini, kita enggak usah kita hindari dulu berjabat tangan. Oke, ya, gini ya boleh. Jangan dulu. Diganti dengan namaste atau tangan dirapatkan di depan dada terus menjaga jarak gitu. Selamat siang. Gitu, Bitan. Ah, Bitan tahu. Kata kakek jangan menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum cuci tangan. Nah, iya benar banget tuh. Takut virusnya menempel di tangan dan masuk ke dalam tubuh. Tuy, benar sekali. Dan selain itu kita juga harus menjaga dan memperkuat stamina tubuh supaya nggak gampang terserang penyakit. Gitu teman-teman. Kita tanyakan Los yuk bahasa apa? Mandarinnya menular. Oh iya. Apa ya Los? Tui, dengan bervegetarian tubuh kita akan lebih sehat loh teman-teman. Nah, bahasa Mandarin dari menular, chuan ran. Menular, chuan ran. Menular, chuan ran. Yuk kita ulang sekali lagi, menular, chuan ran. Menular, chuan ran. Menular, chuan ran. Wah, hao bang, sudah benar pengucapannya. Kita ucapkan sekali lagi bersama-sama, menular, chuan ran. 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 Aduh, mana ini Bitan katanya mau ikut beli tepung. Bitan, kakek pergi sendirian. Bitan tidak usah ikut. Tunggu, Kek. Bitan reset nih. Pakai masker dulu. Bentar, Kek. Nah, yang di rumah jangan lupa. Kalau pergi kemanapun, jauh dekat, harus pakai masker. Sudah siap. Waduh, Bitan. Kalau pakai masker yang benar dong. Kenapa? Jangan cuma sampai mulut, itu hanya sampai mulut. Itu maskernya bukan yang baru. Ini yang baru, Kek. Bitan buru-buru soalnya tadi, Kek. Ini ya, Kek? Ya, udah, jangan disentuh ya. Biar, nih, lihat cara kakek make masker tuh. Perhatikan tuh. Gimana, Kek? Ini, keseluruhan dari atas sampai bawah. Nah, pertama, Bitan harus cuci tangan sebelum menggunakan masker. Lalu masker dipakai dengan memegang pengait untuk telinga. Itu sudah, betul. Nah, letakkan garis kawat pada masker di hidung. Yang di hidung ini yang ngebentuk. Ini ya? Kemudian pastikan masker itu menutup hidung, wajah, hingga dagu. Hingga dagu sampai bawah. Sampai bawah. Nah, setelah pakai, udah jangan disentuh lagi. Kayak Bitan tadi disentuh, sentuh. Aduh, ini ngomong-ngomong, Bitan sudah cuci tangan apa belum? Tahu aja nih kakek nih. Aduh, namanya juga cucu kakek. Ya sudah, Bitan cuci tangan, terus maskernya dibenarkan.
Habis itu baru kita belanja. Nanti kalau belum cuci tangan atau pakai hand sanitizer, jangan sentuh muka ya, Bita. Karena jika tangan kena virus, aduh, virusnya bisa berpindah ke muka, menyebabkan penularan. Nah, ingat-ingat ya, Bita. Ingat-ingat ya, yang di rumah, jangan sentuh wajah sebelum cuci tangan. Oke, siap. Tapi sebelum itu, sebelum Bita cuci tangan, Bita pengen tahu bahasa Mandarin dari memakai masker. Apa ya, Lose? Teman-teman, jangan hanya menutup bagian mulut, karena salah satu bagian yang harus tertutup oleh masker adalah hidung. Nah, bahasa Mandarin dari memakai masker, tai kou zhao. Memakai masker, tai kou zhao. Memakai masker, tai kou zhao. Yuk kita ulang sekali lagi, memakai masker, tai kou zhao. Memakai masker, tai kou zhao. Memakai masker, tai kou zhao. Nah, sudah benar pengucapannya. Kita ucapkan sekali lagi bersama-sama, memakai masker, tai kou zhao. 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 Ayo cari pasangan kata yang tepat. Virus corona, xin guan bing du. Yeay, kau pun. Menular, chuan ran. Memakai masker, tai kou zhao. Yeay, berhasil! Virus corona, xin guan bing du. Menular, chuan ran. Memakai masker, tai kou zhao. Kalau makan di restoran gitu boleh nggak sih, Ki? Oh, boleh. Tapi harus rajin cuci tangan setelah menyentuh apapun dan jaga jarak. Tapi kalau bisa sebaiknya makannya jangan sentuh wajah. Jangan sentuh wajah. Tuh. Ya sudah, sekarang Bitan harus siap-siap mandi dan kita makan, Dona. Tapi sebelum mandi, Bitan mau cari tahu dulu bahasa Mandarin dari cuci tangan. Sebelum cuci tangan, jangan menyentuh wajah atau mengucek mata. Nah, kita belajar ya bahasa Mandarin dari cuci tangan, xi shou. Cuci tangan, xi shou. Cuci tangan, xi shou. Yuk kita ulang sekali lagi, cuci tangan, xi shou. Cuci tangan, xi shou. Cuci tangan, xi shou. Nah, sudah benar pengucapannya. Kita ucapkan sekali lagi bersama-sama. Cuci tangan, xi shou. 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 Wah, cinta gini sini. Enggak ah, di bawah aja. Enak kita jalan-jalan. Duh, udah berapa lama ada di kamar Bitan? Teman-teman, Bitan masih andukan. Tumben mandinya jam segini. Iya, tadi belanja di belanja di depan sama kakek. Oh. Kasihan kakek sendiri, jadi Bitan bantuin bawain biar belanjaan biar enggak terlalu berat. Teman-teman, Bitan haupang. Tapi kata kakek nih, harus jaga kebersihan biar virus tidak menempel di badan. Ah, iya kata benar kakek, pulang-pulang harus langsung mandi. Dan tetap rajin cuci tangan. Wah, Bitan, tadi di sana ramai nggak tempatnya? Nggak terlalu sih, kenapa? Gini, boleh keluar, tapi ada tapinya nih. Tapi? Kita harus jaga jarak sama orang, setidaknya 1 meter. Gitu. Langsung otomatis gitu.
Ya maksudnya itu harus menjaga jarak secara fisik untuk melindungi diri dari orang lain dari infeksi virus corona. Masih jauh aja itu. Oh ya udah, kita jaga jarak juga kan. Sekalian tanya sama Lase bahasa Mandarin dari jaga jarak. Teman-teman juga harus menghindari keramaian dengan cara di rumah saja. Nah, bahasa Mandarin dari jaga jarak, bao chi ju li. Jaga jarak, bao chi ju li. Jaga jarak, bao chi ju li. Yuk kita ulang sekali lagi. Jaga jarak, bao chi ju li. Jaga jarak, bao chi ju li. Jaga jarak, bao chi ju li. Wah, sudah benar pengucapannya. Kita ucapkan sekali lagi bersama-sama. Jaga jarak, bao chi ju li. 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 Enak juga ya, nonton sambil makan buah. Oh, iya dong. Tadi itu ada yang ribut mau nge-mall, katanya bosan di rumah itu. Nah, kan katanya udah new normal. Biarpun udah new normal, kita juga harus jaga kesehatan sendiri. Hindari kerumunan, hindari ngumpul-ngumpul dulu. Sekolah aja belum buka, masa kita mau jalan-jalan? Tapi Bitan bosan dong. Sabar kali. Ini Bitan dengar baik-baik. Buahnya buat Bitan semua. Semua. Makasih dong. Oke, sama-sama. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang bagaimana penyebaran virus corona. Terus harus rajin cuci tangan. Memakai masker dan jaga jarak. Wah, benar sekali. Karena virus ini bisa menular. Nih, teman-teman ya. Kita sebaiknya jangan kontak langsung dengan orang lain. Harus jaga jarak. Ya kan? Tetap pakai masker dan rajin cuci tangan. Oke? Okay? Dodo, Bitan ingat gak? Bitan ingat nih, satu lagi hal penting yang kakek sampaikan. Wah, buat ini menghindari penularan. Apa itu, Bitan? Pengen tahu? Mau tahu gak? Mau tahu banget. Jangan sentuh wajah. Jangan sentuh wajah. Sebelum cuci tangan. Oh iya, penting itu. Penting itu, teman-teman. Ya. Karena virus menular paling cepat itu lewat mata, hidung, dan mulut. Iya, benar sekali. Bitan, Dodo, dan teman-teman di rumah, kalau begitu, Lausu beritahu ya bahasa Mandarin dari jangan sentuh wajah. Puyao muo lian. Jangan sentuh wajah. Puyao muo lian. Jangan sentuh wajah. Puyao muo lian. Yuk kita ulangi sekali lagi. Jangan sentuh wajah. Puyao muo lian. Jangan sentuh wajah. Puyao muo lian. Jangan sentuh wajah. Puyao muo lian. Hao pang, sudah benar pengucapannya. Kita ucapkan sekali lagi bersama-sama. Jangan sentuh wajah. Puyao muo lian. 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 Pasangan kata yang tepat. Cuci tangan. Si shou. Yeay, hao peng. Jaga jarak. Bao chi ju li. Ayo, temukan lagi pasangannya. Jangan sentuh wajah. Bu yao muo lian. Jaga jarak, bao chi ju li. Jangan sentuh wajah, bu yao muo lian.
ular. Chuan Ran. Memakai masker. Tai Kou Chou. Virus corona. Menular. Memakai masker. Xin Guan Bing Du. Chuan Ran. Tai Kou Chou. Cuci tangan. Sishou. Jaga jarak. Bao chi ju li. Jangan sentuh wajah. Bu yao muo lian. Cuci tangan. Jaga jarak. Jangan sentuh wajah. Si shou. Bao chi ju li. Bu yao muo lian. Hari ini Bitan belajar banyak kosakata baru bahasa Mandarin tentang tetap sehat selama pandemi COVID-19. Terima kasih Dodo ya dan teman-teman sudah menemani Bitan belajar bahasa Mandarin hari ini. Sama-sama Bitan, Dodo juga senang sekali belajarnya. Subaru. Sama Bitan, teman-teman di rumah dan juga Laos. Wah, tambah pintar kita bahasa Mandarin ya. Ya, jadi kita sudah belajar kosakata seperti virus corona. Xin Guan Bing Du. Menular. Chuan Ran. Memakai masker. Tai Kou Chou. Cuci tangan. Si Shou. Jaga jarak. Bao Che Ju Li. Jangan sentuh wajah. Kuyao Muo Lian. Nah, teman-teman jangan lupa ya hafalkan kembali kosakata yang sudah kita pelajari hari ini. Dan juga tidak lupa kita berterima kasih kepada Laos yang sudah mengajarkan kepada kita. Terima kasih Laos. Sisi Laos. Bukhaji Bitan dan Dodo dan juga teman-teman di rumah. Jangan lupa diulang terus ya kosakata yang sudah kita pelajari hari ini. Zaijian. Nah, teman-teman di rumah, jangan khawatir kalau misalnya nggak nonton, bisa belajar bahasa Mandarin episode hari ini. Di mana dong? Di YouTube channel Bitan dong, di bawah ini. Bitan Nihao. Dan jangan lupa follow akun Instagram Bitan ya, @nihaobitan. Iya. Nah, teman-teman, Bitan dan Dodo mau ingetin sesuatu nih. Selama pandemi COVID-19 ini, jangan lupa pakai masker dimanapun dan kapanpun. Rajin cuci tangan. Ya. Jangan menyentuh wajah. Dan jaga jarak dengan orang lain. Betul. Melindungi diri berarti... melindungi orang lain juga dong. Iya, satu lagi. Apa-apa? Teman-teman jangan lupa ya. Minum vitamin setiap hari. Oh, satu lagi. Apa? Kalau nggak ada kepentingan, lebih baik di rumah saja. Dan belajar bahasa Mandarin di... Bitan. Kalau gitu sampai ketemu lagi ya teman-teman. Ya, Bitan dan Dodo pamit dulu. Dadah. Yeah.